Berarti kalau saya los kan berarti masih ada yang perlu ditunggu, Mas. Kalau mau betul. Bikin cantik ini potong-potong sudah cantik. Sudah cantik sayang. Bahan bagus nih, Mas. Yeah. Besar ini, Mas, besar. Besar. Ya ini berapa, Mas? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Satu Hobi, kembali di channel yang Mas Wiratama 13. Pada kesempatan ini saya bersilaturahmi di rumahnya Mas Reza Kempas Kempis. Alhamdulillah sehat ya, Mas. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini saya seperti biasa mereview bonsainya beliau. Bonsai terbaru ya, Mas? Betul sekali. Terupdate. Kelas utama semua, ya, utamakan dijual, ya, Mas. Siapa tahu rekan Satu Hobi nanti berminat, nanti silahkan menghubungi nomornya Mas Reza Kempas Kempis. Nomor dan alamat saya taruh di deskripsi. Monggo. Untuk tidak berlama-lama, Mas, ya. Ye. Ikuti keseruan kita. Oke, Mas, langsung saja, ya, Mas. Ya. Langsung saja. Ini kita langsung di serut. Serut. Gerak meliuk. Wah. Potnya istimewa, potnya istimewa banget ini. Sudah lunas ini, Mas. Sudah lunas, api epol gitu. Tinggal pacang ikut kontes berani ini. Tinggal pacang ikut kontes berani lor, api epol. Tinggal perapatan sini saja, Mas. Ini ya. Sudah rapet, sudah diarahkan. Wah, iya. Kalau ini saya rasa istimewa, Mas, ini. Cari yang kayak gini susah ya, Mas? Susah. Tingginya berapa ini, Mas? Ini kurang lebih, nah ini loh, Mas, cuma segini loh, Mas. Iya. Kurang lebih sekitar 20-an, 30-an lah. 30-an. Iya. 30-an. Tapi ya besar. Besar. Iya. Api epol. Berapa, Mas, ini yang sewa, Mas? Ini saya jual dengan harga 600 nego. 600 ribu nego nih, Mas. Betul, 600 nego. 600 nego. Murah-murah nih, Mas. Nego semuanya. Ha, ini ada Sianci. Sianci. Bahan Sianci. Karakternya towa banget. Nah, sudah ada aksesorisnya lumut. Ada aksesorisnya lumut. Ini kemarin kan arahnya ke sana, Mas. Ini langsung turun ini ya, turun. Dari bawah sini. Jadi nanti segitiganya di sini piramidnya. Iya. Enak nih. Apik banget. Panjang pohon berapa, Mas, kira-kira ya? Ini panjang pohon kurang lebih 50 cm, Mas. 50 cm ya, Mas. 50 cm. Karakternya tua, udah dikasih aksesoris lumut. Apik pohon tempatnya Mas Reza ini. Berkarakter semua, Mas, sampai tua ini. Sampai tua berkarakter, apik pohon. Nah, yang ini berapa, Mas? Ini saya buka dengan harga 18 nego. 18 nego. Wes, murah-murahan. Nego semuanya. Nah. Lanjut ini, Mas. Yang depan apa yang belakang dulu, Mas? Nah, yang depan ini, yang depan. Oh, yang depan. Yang depan ID-nya Lada-lada. Lada-lada, geraknya apik pol. Ini bisa masuk demek, Mas. 30 cm. 30 cm. Kakinya ini sempurna. Kakinya sempurna, muter seser ya. Ini tinggal pajang ini, Mas. Tinggal pajang, muter seser. Wah, apa ya, pelur-lur. Nah, lihat ini kakinya muter seser. Tingginya berapa, Mas, tadi? Ini kurang lebih 30 cm, Mas. 30 cm ya. Pas. 28 kemarin saya ukur. 28, lihat ini. Tampilannya people ya, lor. Lada-lada idinya. Lada-lada. Berapa ini, Mas, yang jauh? Ini saya buka dengan harga 850. 1 juta sama potnya. Sama mejanya, Mas. Sama meja. Mejanya. 1 juta dengan mejanya. Nah, 1 juta dengan mejanya, lur. Dikasih meja sekalian. Tinggal pajang ini. Tinggal pajang, ya. Seperti ini. 1 juta dengan mejanya. 1 juta dengan mejanya. Siap kontes. Siap kontes. Api epol. Oke, Mas. Lanjut. Lanjut, ini ada bahan Hokianti ya, Mas? Hokianti. Bahan Hokianti.
Tingginya berapa mas ini kalau boleh tahu mas? Ini kurang lebih 45. Tinggi 45 cm ya mas. Tinggi 45 cm. Baru di pruning kemarin sudah tumbuh. Nah, sudah gerak dasarnya sudah tinggal perapatan saja. Besarnya begini. Ya. Kakinya muter 1 2 3 4 sininya besar. Ya. Berdisol seperti ini. Ya. Ini saya buka dengan harga 800 nego. 800 nego sudah mas. Sama potnya sudah cantik tinggal pajang juga. Tinggal merapatkan ini saja mas. Rapat. 800 nego ya mas. Betul sekali. Nah ini ada Kohokianti lagi. Kohokianti lagi. Kohokianti yang ini tingginya berapa mas? Ini kurang lebih 50 mas. Lebih tinggi yang ini daripada yang itu. Sudah rapat ini. Sudah rapat banget mas. Kakinya muter. Nah, 1 2 3 4. Wah muter ini mas. Keliling. Besar juga. Keliling ya. Ada aksesoris lumut. Lumut. Wes, kaki tangannya ada agak balance sudah balance semua. Sudah balance semua. Yang ini berapa mas? Sama mas. 800. Nego. Nego dengan potnya apik banget. Sudah cantik, sudah tinggal pajang. Tinggal pajang. Murah banget ini lur. Nah, lanjut ini ada Kohokianti lagi. Kohokianti lagi. Enak mas, pandangannya. Iya. Pertama, keduanya. Masnya ini sudah tinggal nunggu rapat. Bagus ya. Tingginya berapa nih mas? Ini kurang lebih 50 mas. Sama 50. Tingginya dengan yang sebelumnya. Iya, iya, iya. Tapi ini batangnya agak kecil. Nah. Iya, 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 iya. Yang ini berapa mas? Yang ini 700 lah mas, nego mas. 700 mas? 700. 700 nego yang ini. Sudah cantik, sudah tinggal pajang. Udah cantik, udah tinggal pajang ya mas. Yeah. Cantik, udah tinggal pajang, murah-murahan lur, ya ampun murah banget. Niko, masih niko. Masih niko, nah ini. Nah yang ini, ini Kohokianti lah kalau yang ini mewah. Besar. Yang ini besar, bagus. Nah, besarnya berapa mas? Yang sama mas? Nah, dua tangan ini. Ini besar banget ini mas. Iya, dua tangan besar banget. Nah ini gak cekap, gerakannya sudah enak. Nanti mahkota topnya di sini. Iya. Mahkota, mahkota. Iya, iya, iya. Ini sudah nanti arahnya piramidnya ke sini. Iya, iya, iya. Ini sudah ini berarti kalau saya loskan berarti masih ada yang perlu ditunggu, mas. Kalau mau betul. Bikin cantik ini potong-potong sudah cantik. Sudah cantik sayang, bukan bagus nih, mas. Yeah. Besar ini, mas, besar, besar. Besar. Ya ini berapa, mas? Ini 1-2 niku, mas. 1-2 niku. 1-2 niku. Nah, ini ini ada Ulmus. Ulmus. Yeah. Ulmus mikro. Ulmus mikro ini tingginya berapa, mas? Ini tingginya kurang lebih 45, mas. 45 cm. 45 kemarin baru di wiring, mulai tumbuh-tumbuh baru ini. Ulmus mikro. Besar ini, mas. Besar. Ini kakinya muter. Nah, ini kakinya muter sesar. Kemarin lumutnya kena hujan pas ditalang akhirnya hancur. Aduh, iya. Oke, tapi enggak apa-apa kasih lumut lagi bisa. Kasih lumut yang penting bahannya. Betul. Saya istimewa. Saya istimewa. Yang ini berapa, mas? Ini 800 lah, mas, sama suami yang hobi antik. Oh, 800. Ini, murah-murah. Nah, kemudian ini ada serut kecil-kecil. Kecil-kecil. Serut kecil-kecil. Ini tingginya berapa mas? Ini tingginya demek ini segini mas, kurang lebih nggak sampai 30 ini mas. Harganya berapa nih mas? 200 aja mas. 200 saya ulur. Ini ada? Ada serut lagi. Serut lagi. Ini sama mejanya mas. Sama mejanya yang mana mas? Yang ini mejanya, ini harusnya dengan serutnya seperti ini, mejanya seperti ini. Ini meja tataannya. Iya, iya, iya. Nah. Yang ini berapa, Mas? Ini 400, mejanya. Mas. 400 sama mejanya. Mejanya. Nah, tinggal pasang saja. Oke, baik kawan-kawan. Yeah. Ini banyak sekali ya bonsainya Mas Reza. Saset. Nanti kalau berkenan silahkan menghubungi nomornya Mas Reza ya, Mas. Nggih. Yeah.